Assalamualaikum. Hi, welcome back to YLTV. YLTV akan bersiaran setiap hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat pada pukul 3 petang. YLTV akan membawakan aktiviti-aktiviti menarik di setiap episod. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel CIC Where Leaders Are Born untuk dapatkan aktiviti-aktiviti menarik di YLTV. So, what to do? What to do? What to do today? What to do today? Teacher Sophie kan? Okay, Teacher Sophie nak tanya kat adik-adik semua. Adik-adik suka makan apa? Teacher Sophie suka makan buah-buahan. Jadi hari ini Teacher Sophie nak ceritakan tentang buah-buahan. Sudah bersedia? Jom kita pergi cari buah-buahan. Assalamualaikum. Hai semua. Tadi Teacher Sophie cakap, Teacher Sophie nak bagi tahu tentang buah-buahan kan? Teacher Sophie hari ini ada banyak gambar buah-buahan dan Teacher Sophie ingin bagi tahu nama-nama buah-buahan. Okey, kita ada dua jenis buah-buahan iaitu buah-buahan tempatan dan buah-buahan antarabangsa. Apa itu buah-buahan tempatan? Apa itu buah-buahan antarabangsa? Apa bezanya? Okay, jom kita tengok. Banyaknya buah-buahan. Teacher Sophie rasa macam dahaga je. Okay, ini kebanyakannya adalah buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan tu yang senang kita nak dapat. Yang tanam dekat tempat kita, kat Malaysia. Yang senang kita nak dapat. Ini antara ini pula. Ada sesetengahnya adalah buah-buahan antarabangsa. Jom kita tengok buah-buahan tempatan dulu. Teacher Sophie nak ceritakan tentang buah ini. Ini adalah buah rambutan. Rambutan. Rasanya manis. Tapi ada satu lagi buah yang sama macam buah rambutan. Tada! Buah pulasan. Sama kan? Kita pergi ke buah yang seterusnya. Ini adalah buah nangka. Tapi ada satu lagi yang sama dengan buah nangka. Tada! Buah cempedak. Sama kan? Ini nangka. Ini cempedak. Cempedak dan nangka ni sangat sedap. Memang sangat manis. Okey, kita pergi ke buahan yang seterusnya. Okey, ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Dan ini gambar yang ketiga. Semua buah-buahan ini gambarnya sama. Tapi nama buah-buahan ini adalah berlainan. Buah-buahan ini adalah buah-buahan yang berlainan. Tapi bentuknya sama. Ini adalah buah duku. Ini buah rambai. Yang ini pula buah langsat. Buah langsat ni agak masam. Buah rambai juga agak masam. Buah duku ni ada yang manis, ada yang masam. Sama kan semuanya? Kita pergi ke yang seterusnya. Yang ni Teacher Sophie suka sangat. Ini adalah raja buah-buahan di Malaysia. Durian. Sedapnya bagi yang sukakan durian, memang akan cakap durian sedap, durian bau wangi. Tapi ada juga yang tak suka durian. Mereka akan cakap durian bau busuk. Siapa yang boleh makan, makan. Siapa yang tak boleh makan, tengok. Kita pergi ke buah-buahan yang seterusnya. Manggis. Sedapnya. Ini juga senang tak dapat dekat Malaysia. Tapi buah-buahan ni ada musim. Ada musim baru ada buah. Kalau tak ada musim, tak ada buah. Yang ni pula buah belimbing. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil star fruit. Teacher Sophie suka buah belimbing. Teacher Sophie suka makan buah belimbing. Teacher Sophie suka minum air buah belimbing. Sedap. Ini pula jambu air. Banyaknya buah-buahan tempatan. Ada banyak lagi buah-buahan tempatan sekarang ni. Jom kita pergi ke buah-buahan antarabangsa. Buah-buahan antarabangsa ni buah-buahan yang sentiasa ada. Tak ada musim. Bila-bila pun ia akan sentiasa berbuah. Kita akan pergi kepada buah-buahan tempatan yang kita letak dalam kategori berries. Yang pertama adalah apa ni? Strawberry. Yang ini adalah strawberry. Kedua ialah blackberry. Yang ketiga ialah blueberry. Semuanya nama dia berry. Yang berry-berry ni semua tinggi dengan khasiat vitamin C. Seterusnya ialah anggur. Tengok ada bermacam anggur. Ada anggur hijau, anggur purple gelap, ada anggur warna merah sikit, ada anggur warna purple. Ini semua, semuanya nama dia anggur.
Ada yang masam, ada yang manis. Sedapnya anggur. Seterusnya adalah rock melon. Ini adalah rock melon. Seterusnya buah oren. Ha, ini memang mesti semua orang pernah tahu ni. Buah oren ni sangat popular. Apple. Kita ada apple hijau dan apple merah. Okey, semua orang tahu tak ni apa? Mestilah kan, ini adalah tembikai. Sedap kalau dapat makan masa panas-panas. Siapa nak buat art and craft tembikai dengan Teacher Sophie? Jom kita buat art and craft tembikai. Jom! Hai! So, hari ni kita nak buat art and craft untuk buah-buahan. Jadi, bahan-bahan yang kita perlukan adalah marker pen, ice cream stick, gunting, pembaris, kertas warna yang berwarna merah, kuning, orange, hijau dan juga kertas A4 berwarna putih. Okey. Mula-mula sekali kita akan buat tembikai dan kita perlukan kertas yang berwarna putih, hijau dan merah. Putih, hijau dan merah. Okey, untuk kertas merah ni kita akan gunakan semua, tapi untuk kertas hijau dan putih kita akan guna sedikit saja. Kita akan potong di bahagian tepi. Jadi kita ambil pembaris dan kita akan potong di bahagian tepi macam ni. Dua bahagian. Okey, kita lihat. Sama besar. Okey. Macam ni sampai hujung. Kita akan guntingkan ya. Guntingkan garisan ni sebab kita nak guna hujung dia. Okey, guntingkan. Okay. Kemudian kita perlukan kertas putih juga dan kita potong sedikit kecil daripada kertas tadi, kertas hijau tadi, sedikit kecil kertas hijau tadi. Dua juga sama. Kita gunakan dua. Okey. Dan kita gunting. Kita juga memerlukan gam ya. Ada Teacher Sophie terlupa. Okey. Selepas tu kita ambil kertas hijau dan kita akan tambahkan kertas putih ni di atas kertas hijau seperti ini. Okey, sedikit sahaja macam tu. Kita akan glue kan? Kita akan lekatkan dan dia jadi macam ni eh. Kita akan ambil bahagian ni, satu lagi kita akan lekat. Ada dua seperti ini. Okey, sekarang kita akan ambil kertas yang berwarna merah. Kertas yang berwarna merah kita akan tampalkan dekat sini. Akan tampalkan kertasnya dekat sini. Okey. Kita gluekan. Dan kita akan tampalkan dekat sini. Tampalkan juga di bahagian tepi sini. Okey. Macam warna tembikai kan? Sangat cantik. Kemudian kita akan ambil marker warna hitam. Kita akan buatkan dot dia sebagai biji. Biji buah tembikai. Kita buatkan everywhere. Okey. Dah hampir penuh. Kemudian kita akan lipatkan seperti ini. Lipat sebelah.
kan? Pusing. Kita akan lipat sebelah macam ni. Pusing. Kita akan lipat sebelah macam ni. Pusing. Kita akan lipat sebelah macam ni. Sangat best. Sangat jadi macam tembikai kan. Cantik warna dia. Lipatkan sebelah sini. Sehingga habis ya. Lipatkan sebelah sini. Oops. Lipatkan sebelah sini lagi. Haan, sampai habis. Okey, sekarang ni kita akan lipatkan di tengah-tengahnya seperti ini. Lipatkan seperti ini. Ha? Okey. Kita perlukan buat sebelah lagi sama dengan yang macam ni. Sebelah lagi sama dengan macam ni. Okey, kita ada dua set macam ni. Kita akan gam di tengah-tengah. Sini, gam. Gam ni agak kuat ya, jadi berhati-hati. Okey. Akan gam. Sama juga dengan yang ini, kita akan gam. Dan kita gam dekat sebelah tepi sini untuk satukan yang ni dengan yang ni. Yes. Kemudian kita akan ambil gam stick ni dan kita akan gam dekat tepi. Gam di bahagian tepi dan kita stickkan screen stick ni. Kita biarkan dia kering. Okey, kita gam sebelah lagi. Di sebelah tepi. Wow, jadi kita punya. Wah, yay! Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum. Ha, adik-adik, macam mana dengan aktiviti buah yang kita buat tadi dan gambar-gambar yang Teacher Sophie tunjukkan tadi dan info-info tentang buah? Jangan lupa kita kena suka makan buah sebab buah sangat baik untuk badan kita. Dan buah ada pelbagai vitamin yang sangat bagus untuk badan kita. Jangan lupa makan buah. Okey, jumpa lagi pada hari Rabu. Apa yang kita nak buat pada hari Rabu ni? Next episode kita bersama dengan Tantara. Bersama dengan Teacher Pika pada hari Rabu ini. Dan jangan lupa sentiasa tengok CICY Leaders Abon, CICYLTV. Jumpa lagi di hari Rabu. Assalamualaikum. Anda perlu work from home, tapi dalam masa yang sama anda perlu memberi tumpuan kepada anak anda. Apakah jalan penyelesaiannya? Know It All Bulb. Satu-satunya kotak pembelajaran yang mempunyai 12 tema penuh dengan aktiviti sains dan art and craft. Tunggu apa lagi? Jom subscribe sekarang!